Lihat, cabenya merah-merah merekah gimana gitu ya. Ini cabe asli from Lombok ini, Indonesia asli ini Lombok. Sini deket biar kelihatan, nah biar kelihatan nguleknya. Ini cabenya sampai pada pecah loh. Orang hamil di larang nonton apa harus nonton? Harus nonton. Tuh, harus nonton. Biar ketagihan. Siap. Masih ya. Udah, ntar copot giginya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan vlog saya guys, Mas Ari Channel. Channel Lewang Rayang guys ya, Channel Lewang Barat. Oke guys, how are you? Good morning and kumaha damang. Oke guys, di pagi ini, pagi yang cerah dan sejuk, biasa saya bersama sahib ana, si Raja Minyak dari Jeddah, Timur Tengah. Siapa dia? Kang Jaya Mata Channel ya guys. Oke guys, di pagi ini kita berdua ada acara. Bukan biasa. Pagi nih mah, udah jam berapa? Pokoknya pagi kalau sebelum duhur. Kalau belum jam 11 mah. Di pagi ya guys ya, di pagi ini saya bersama Kang Jaya mau acara ngerujak lagi guys ya, alias majak. Bahasa Inggrisnya metis guys ya. Dan di pagi ini saya metisnya, ngerujaknya ngerujak mangga mateng alias dari from Indramayu, mangga Indramayu guys ya. Sama dan apel from mana? From Spanyol, Malang. Ayo, alias Malang. Jawa Timur. Oke, sebelum kita lanjut acara ngerujak metis dan majaknya, silakan yang belum berlangganan share, like, komen dan subscribe-nya. Semoga channel saya semakin berkembang dan berbuah, berkembang biak. Seperti halilintar guys ya. Oke guys, saya doakan semoga uripe pada waras, sugi beras, dengkul ya kasih guys ya. Dan saya doakan semoga yang belum berlangganan ibadah haji dan umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah, saya doakan ya guys ya, semoga bisa berangkat ibadah haji dan umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah guys ya. Allahumma amin ya robbal alamin. Oke guys, how are you? How are you lagi? Ahlan wa sahlan, kaif hal, bi khair, alhamdulillah guys ya. Terima kasih. Oke guys, nanti kita lanjut acara matisnya. Oh iya, lihat guys tuh, saya berdua sama Kang Jaya. Kang Jaya lagi ngupas-ngupas buah mangganya guys. Nih lihat. Enak banget ya, dingin ya di sini juga. Ih, sejuk. Sejuk karena di bawah pohon ini, Kang. Ya. Tapi kalau yang terang kayak gitu di terik matahari, langsung berkeringat. Panas. Lihat guys tuh. Kuning Kang ya. Ini sudah matang kayaknya ya. Matang. Ternyata raja mangga Indramayu ini. Harum manis. Indramayu from Indramayu punya. Ini Bais Dahlia. Iya, Bais Dahlia kan punya banyak kebun dia. Banyak pohonnya. Iya, banyak mangganya Kang. Halaman rumahnya itu, Bais Dahlia dilawan. Tuh. Mangganya tiga, apelnya apel hijau sama merah 4 biji guys ya. Ini harus habis ini. Tuh lihat, cabenya merah-merah merekah gimana gitu ya. Ini cabe asli from Lombok ini, Indonesia asli ini Lombok. Dan gula merahnya 2 biji guys ya. Masya Allah, pokoknya mantap. Sejuk. Oke guys, nanti kita lanjut ya. Apelnya yang belum dikupas juga masih ada tuh. Takut gak habis ya. Nah ini nih, mau bikin sambal neraka. Neraka jahanam. Cabenya aja sampai berotot begitu ya. 20 biji gila guys. Ada berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21 biji. 21, Masya Allah. 21 biji cabai yang blotot-blotot. Asli dari Lombok ini.
Tadinya saya mau pakai asem, cuman lupa nggak beli asem. Ini gula merahnya sama biji, garam. Oke, sekarang saya mau kerus. Mau diulek dulu ya guys ya. Ya, pegangin. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sini deket biar kelihatan. Nah. Biar kelihatan nguleknya. Ini cabenya sampai pada pecah ya. Deketin. Ininya nih, apanya? Bijinya. Bijinya kuning sekali. Sampai ngeblotot. Aduh. Udah ngiler ya? Ngiler ini, Kang. Biasa guys, kita ini cabenya dicopot itunya, cangkangnya. Karena biar ini obat mencret sakit perut. Iya. Kamu udah paham sekarang ya? Iya, paham dong sekarang mah. Nanti dilanjutlah. Oke, siap. Udah kepanjangan durasinya. Siap, Kang. Ya. Matiin. Nah, oke teman-teman. Jadi sekarang kita rujaknya udah selesai semua. Selesai, guys. Semua dikupas. Ini juga udah sambalnya udah selesai. Jadi kita petis rujak dimulai. Mulai. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Amin. Saya mau nyobain. Ini harus posisinya gini, Kang. Harus gitu. Kenapa, Imam? Begini kan. Oh, miring. Endir. Kadang kalau sudah ada minyak itu ada aja. Bismillah. Biji cabenya sampai blotot ya. Serem saya kalau lihat biji cabenya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys. Edan. Gini ini ya. Pedas banget ya. Aduh. Nyampe ngecelatot banget ini. Pedas ini. Yes, lihat. Coba saya mau nyoba apel. Porsi hitam gue ini guys. Mangganya sih udah mateng. Cuman pedasnya nggak tahan. Ya Allah. Tapi puyang-puyang enak juga sih. Tuh, udah ngorek kamera terus. Matisnya enggak. Sambelnya harus habis guys, bukan olok tejo tim raja minyak. Kalau raja enggak. Minyak sih raja minyak. Tulang. Tulangnya sikat lagi, udah nggak kuat banyak noleknya kalau habis. Serem banget. Biji cabenya lihat. Banyak banget ya. Gede-gede banget ya. Ini kalau ditanam bagus, Ri. Iya, bijinya. Ini kupas. Tentu udah ada. Kupas. Lihat, langsung dikoret. Yes. Ya, ini mah dijamin ngiler. Kok jatuh sih? Ya, ini kalau orang ambil nonton ngeces kayaknya. Ngeces kan langsung. Orang ambil di larang nonton apa harus nonton? Harus nonton. Oh, harus nonton. Biar ketagihan.
biar dia biar dia enggak walaupun enggak makan. Biar enggak ngeces ya. Harus nonton ya. Soalnya kalau enggak ada yang nonton tuh gini. Okay. Jadi katanya si Raja Minyak orang hamil wajib nonton. Harus. Biar ikut metis, ngerujak. Biar enggak ngeces ya. Biar jadi nanti besok nanti anaknya kelak jadi YouTuber, handal, senior. Amin. Asal mukanya aja jangan kayak si Raja Minyak. Iya. Ya. Mukanya tuh harus seperti Halilintar, Hatta Lintar. Yang ganteng-ganteng. Dorok, bisa ke bawah di kan di iklan juga ada tuh, Pak. Iya. Belum 5 menit. Belum 5 menit. Sikat aja. Cabenya guys, ya masih utuh tuh. Habis enggak sih? Harus habis, ya. Habis harus. Kadang. Sampai apa namanya merengut-merengut. Pedasnya. Kan pakai kacamata enggak punya kelihatan. Kan putih tuh kacamata. Kelihatan. Ini pakai. Emang kalau di Arab Saudi kalau mentis itu kayaknya enak banget ya. Soalnya cuacanya panas. Iya, pas. Bener cocok. Tapi di sini kok enggak ada yang jualan itu ya? Rujak, taruh di warung Indo gitu. Ada kan yang oh, yang kecil-kecil itu? Iya. Nanti itu akhiran aja. Kalau di sini ada yang jualan dorong begini kan di kita ya? Laris. Cuman kan nggak boleh. Oh, iya lah. Apa? Bisa aja tapi nyolong-nyolong gitu. Nyolong ya. Kayak orang Yaman itu kan yang jualan. Ah, yang jualan kentang gitu. Pada atas. Kentang sama itu. Dari tadi tapi kan orang sini kan gak doyan matis makan buah itu, cuman dimakan buahnya aja doyan, cuman gak diviralin aja. Mungkin kalau matis, wah kayaknya apalagi kalau pada seperti ini Ri. Mungkin isa ada orang sini kan pada sedikit aja udah langsung gini kayak mantenan tuh. Iya. Suaranya keras juga gitu. Har katanya ya. Har kecil. Orang pedas yang di KFC aja cuman segitu. Udah pedas katanya. Padahal mah enggak ada rasa pedas-pedasnya. Iya, yang di KFC kalau untuk kita mah itu apa? Cuman anget. Anget doang. Enggak ada super apa. Harus habisin sambilnya, Kang. Harus bersih sambilnya. Mau habisin. Insyaallah. Teman-teman. Ini sebentar lagi pulang. Saya enggak ada teman ngerujak. Soalnya ini yang paling doyan rujak, lihat. 3 bulan libur ya. Iya. Enggak bikin konten rujak itu. Lihat. Saya sedikit aja udah ngap-ngapan. Pedas, aduh. Nah, oke teman-teman, jadi karena ini durasinya udah lumayan agak panjang ya. Udah panjang? Udah, ini udah ada 10 menit kayaknya. Ada nggak? Udah panjang lah. Jadi mau santai, ngabisin ini ya. Ya. Soalnya ini masih ada, mau dihabisin katanya lihat. Mau dihabisin ya? Kalau saya udah merengut-merengut, udah apa? Udah nggak kuat, udah panas di ini apa? Di mulut. Nggak cuat bersih itu harus jadi lamanya kan susah tuh kalau nggak susah mah habis dari tadi. Saya udah batuk teman-teman. Oke, biarin sama si Raja Minyak suruh dihabisin. Jadi saya pamit duluan ya, udah nyerah, udah angkat tangan, udah kosongnya bareng. Oh, mau bareng ya, mau bareng katanya teman-teman. Iya kosong ya. Ada. Ya udahlah, jadi seperti itulah. Masya Allah, tabarakallah, enak banget ya. Ngerujak mangganya juga udah mateng.
dan apelnya juga manis. Manis apelnya? Iya. Cuman saya nggak tahan ininya nih cabenya. Tadi mau sedikit sih, cuman kata dia udahlah. Semua. Banyak. Iya. Pantesan dia mah sampai rakus banget ya, haus ya udah nggak tahan. Jadi kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Permios ya. Iya teman-teman ya sampai Masya Allah. Habis kan sampai bau bersih kan? Katanya sampai bersih katanya. Rujaknya itu. Jatuh lagi. Untung gak kena hidung jatuhnya. Tuh tampil habisin tuh. Si ada tuh apelnya tuh. Habisin. Lihat. Sama tulang tuh, tulangnya sama biji-bijinya. Sampai digerogot begitu ya. Kayak orang kelaparan ya. Kayak enggak makan 3 hari 3 malam. Ya. Tuh. Bersih kan? Bersih. Satu lagi itu yang matang. Yang matang malah enak. Entah ya. Contoh. Lagi. Mantap. Enak itu. Enak itu. Enak banget. Bersih ya. Udah, ntar copot giginya. Lihat. Udah copot lah. Angkat tangan katanya. Bye bye guys.